Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Masjid Al-Ghafur Badal Latif Perleh, Ustaz Burhan, Barisan Jatuh Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana limpah kurnia-Nya, dengan rahmat-Nya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan dan juga kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu kembali, dapat sama-sama kita solat subuh berjemaah, dapat sama-sama kita sambung kuliah minggu kita. Kena pula hari ni tuan, kuliah kita ni hari ni cuti tuan. Ia cuti apa tu ke pertabalan agung kita, iaitu tadi pun imam jemputan kita. Jemputanlah. Saya tak sengaja apa tu Syekh Soleh apa tu jadi imam kita. Cuma hari ni tu kita akan sentuh tajuk hari ni berkaitan dengan kelebihan 10 hari awal Zulhijjah ni. Tarikh ni tuan 27 Zulkaidah. Kita ada beberapa hari lagi nak masuk ke bulan yang baru. Kita tengok sini pada hari ini tuan, tengok apakah kelebihan-kelebihan tentang 10 hari awal Zulhijjah. Sebelum tu tuan, tengok tuan ada sikit info kuliah, iaitu yang berlaku sekitar Perlis Kedah kita, Perlis kita ni yang terdekat ni, iaitu yang pertama tuan, kuliah malam esok 31 Julai hari Rabu selepas solat maghrib, Masjid Ar-Rahim Titi Tok Bandar Kangat Perlis. Tajuk kuliah ni kuliah khas zikir menari. Isu zikir menari ni macam mana pula cerita dia zikir menari. Nabi ajak kita, Allah beritahu pula zikir ni boleh berdiri, duduk dan berbaring. Boleh berdiri, duduk dan tidur nak zikir. Cuma tak ada lagi zikir menari. Apa cerita zikir menari? Inoh nama dia. Dia ada masuk cuma tak kena bayar apa dan dapat buku lagi lagi perempuan. Cuma terhad 80 orang peserta. Kalau pergi lebih tak dapat kitab tuan. Kalau tuan kena panggil boleh pergi. 8:30 pagi sampai 4:30 petang. Tarikh dia 1 Ogos hari Khamis. Jadi tuan ada kena panggil tak pergi mana agak, saya boleh pergi dengar tuan. Ni yang pertama, yang kedua. Okey, tajuk kita hari ni tuan. Iaitu tajuk hari ni berkaitan dengan kelebihan bulan Zulhijjah. Apa cerita hari ni tuan? Iaitu ada satu dalil tuan-tuan daripada Abu Bakrah radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak pernah berkurang. Ada dua bulan yang mana pahala dia kalau kita beribadah dalam bulan tu tak kurang. Jadi apa bulan tuan? Jadi kita tengok bulan Islam ni ada 12, Muharram, Safar sampai Zulhijjah. Dan Nabi beritahu lagi di sini, kedua bulan itu adalah bulan Ain, bulan hari raya. Dua bulan ni kalau kita buat ibadah, pahala dia tak kurang, dia lebih berlipat ganda. Dan bulan tu pula, dua-dua bulan itu adalah bulan raya.
Bila bulan raya? Bulan Ramadan. Hari tu ni Ramadan. Dan nak jumpa pula ni bulan Zulhijjah. Dua bulan ini, dua bulan ni yang kita sebut dua hari raya. Aidil Fitri, Aidil Adha. Hari tu bulan puasa, kita puasa. Kita puasa tarawih malam hari, cari Lailatul Qadar, itu bulan Ramadan raya pertama. Dan ada pula raya kedua ni, iaitu raya haji. Iaitu bila? Bulan Zulhijjah. Zulhijjah ni iaitu kita tengok sahih sentuh sahih 10 hari Zulhijjah. Yang mana dua ibadah dua bulan ini pahala dia tak kurang, lebih. Kita tengok kita baca Quran pun pahala dilipat ganda. Kita solat sunat, qabliyah, ba'diyah, solat duha, solat witir, solat tahajud dalam bulan ni dengan bulan lain berbeza pahala dia. Mungkin solat sunat qabliyah yang sama tapi pahala dia berbeza, kan? Sebab apa? Nabi beritahu ibadah pada bulan ini, dua bulan ini tak pernah berkurang, bahkan lebih, tuan. Bahkan berlipat kali ganda. Hadis Bukhari Muslim. Dalil yang kedua pula dari Uqbah bin Amir radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, hari Arafah. Hari Arafah ni 9 Zulhijjah tu. Hari kurban, orang panggil hari nahar, hari raya haji yang pertama tu. Dan hari tashrik adalah hari raya kita. Hari tashrik ni hari pertama, tak panggil hari nahar. Tashrik pertama, tashrik kedua, tashrik ketiga. Hari raya haji ni ada 4 hari. Sebab tu 4 hari ni, tuan-tuan, apa tu kita kat sini? Apa tu, wahai kaum muslimin, itu adalah hari makan dan minum. Bukan hari puasa. Raya puasa hari tu ni hari fitri, hari pertama tu. Hari pertama haram kita puasa. Kena makan pagi tu. Tak lalu makan pun makanlah sikit, minum sikit. Bukan suruh kita makan pulut. Habak kata hari tu tak boleh puasa, hari pertama hari tu ni. Hari apa? Hari fitri. Hari kedua tak ada raya lah, tuan. Itu orang bagi hari boleh-boleh puasa lah. Jadi so, kita puasa 6 tu start raya kedua. Hari kedua, ketiga, keempat sampai bulan Syawal. Ada hari Syawal, hari tu boleh kita puasa 6. Cerita dia raya ni sehari, tuan. Hari fitri raya sehari saja. Tapi kita orang Malaysia kita ni hari raya hari fitri sebulan. Ha. Puasa sebulan, raya pun sebulan. Ha, baru patut. Rumah terbuka sana, rumah terbuka sini. Kami golek sana, kami golek sini. Kan? Ketupat sana, ketupat sini. Ha, orang makan, panggil makan, kita makan lah. Tak ada masalah, pergi makan. Cuma abang kata, raya ni sehari saja. Ha, cuma kita yang raya, lebih sehari. Dan hari raya haji, tuan, dia bukan sehari. Dia 4 hari. Raya pertama tu, panggil hari kurban. Raya kedua, hari tashrik pertama. Tashrik kedua, tashrik ketiga. Tashrik ni ada 4. Jadi 4 hari ni tak boleh kita puasa dalam dia. Kok mana pun kena makan. Sebab apa? Hari raya kita 2 hari ni. Jadi bila nak puasa? Sebelum raya tu ataupun selepas raya tu boleh kita puasa. Hadis Ahmad Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Contoh kata tuan pergi negara Arab, pagi raya pertama hari fitri, raya haji, raya puasa. Selepas semayang raya tu, balik-balik tu, sunyi rumah, tak ada apa pun sengah. Tu arak ni balik lena sebagainya. Kan? Pasal apa? Dia pun tak raya. Dia pun memang lagu tu. Mayang raya, habis raya, habis. Kita tu balik-balik raya, balik buka gear pertama. Pergi rumah ni, pergi rumah ni. Makan ketupat sana, makan ketupat sini, lemang sana, sebagainya. Sampai baju Melayu tu, sampai tengah malam, pakai hari. Kes habis. Sebab apa meraya? Ha, contohnya, tak ada salah lah, pergi lah meraya. Nampak kata lagu tu cerita dia. Ayat kedua, ketiga, sampai habis raya. Kan? Itu yang pertama. Dalil yang kedua pula, dari Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi ni SAW, Rasulullah SAW bersabda, tidak satu hari di mana Allah paling banyak membebaskan seseorang dari neraka melebihi hari Arafah. Hari Arafah ni 9 Zulhijjah. Hari itu yang mana Allah banyaknya bebaskan orang daripada api neraka. Jadi banyaknya orang daripada api neraka ni Allah bebaskan pada hari Arafah. Itu bila? Kita di Malaysia ni 9 Zulhijjah kita akan puasa hari itu. Mereka yang buat haji tak puasa. Depa berdiri apa di padang apa tu Arafah tu, mereka berdoa munajat pada Allah. Kemudian Allah beritahu, Nabi beritahu lagi sini, sesungguhnya dia mendekat, Allah itu dekat hampir dengan kita. Kemudian dia membangga-banggakan mereka manusia di hadapan makhluk, di hadapan malaikat. Dia berfirman, apa yang mereka inginkan. Sebab tu tuan, apa yang kita minta tuan, perbanyakkan doa pada hari Arafah. Bulan puasa ni tuan, apa kita puasa di sini, perbanyakkan doa kita. Mereka di sana ibadah haji, mereka di padang Arafah tu, mereka munajat kepada Allah, minta doa tuan.
Sebab tu doktor dalil tuan, Nabi dia doa di Arafah ni angkat sampai nampak ketiak Nabi. Bersungguh-sungguh tuan. Kita biasa Nabi, hari biasa Nabi doa paras muka ni, bau paras ni tuan, doa. Tapi kalau hari pada Arafah tu Nabi doa bersungguh, bahkan nampak ketiak Nabi tuan. Boleh kita minta doa bersungguh-sungguh tuan. Sama juga kalau kita doa kita ni hari biasa mungkin doa biasa. Mai hari tertentu anak nak periksa apa tu, kita nak minta apa-apa hajat betul-betul minta pada Allah, boleh angkat tinggi tuan, tak ada masalah. Cuma ustaz malu, ustaz tu tengok orang tengok ni nak angkat tinggi, dah melupa minta doa. Cuma kan malu minta kat rumah, qabliyah, ba'diyah, solat hajat, solat tahajud, solat witi, solat malam tu angkat tinggi-tinggi tuan, tak ada masalah. Nak menangis ke, nak berterima kasih ke, nak mengadu ke, nak minta apa ke, minta pada Allah tuan. Doa ni astajib lakum, berdoa pada aku akan aku kabulkan. Ini doa pada Allah tuan. Jadi apa yang kita nak minta, minta. Apa yang kita nak minta ampun, kita minta ampun, taubat, nasuhah dan sebagainya tuan. Hadis Muslim, Nasa'i dan Al-Hakim. Okey, tajuk kita hari ini tuan, keutamaan 10 hari Zulhijjah. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama tuan-tuan, apa tu dalil yang pertama ni? Surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal fajr wa layalil 'ash. Ada dua ayat ni tuan. Apa maksudnya? Demi fajar, demi waktu fajar dan malam yang 10, demi malam yang 10. Kalau Nabi apa Allah sebut demi ni, benda yang sangat besar, sangat bermakna. Wal fajr, apa tu, wal wadduha, demi waktu duha. Jadi waktu tu penting tuan. Sama juga wal fajr ni demi fajar dan demi malam yang 10. Bila malam 10 ni, ulama berbincang tuan. Ibn Kathir yang dimasukkan di sini ialah 10 malam yang pertama pada bulan Zulhijjah. Sebab tu bila mai, apa yang 10 ni? Kata tu dia macam tergantung. Wal fajr walayalil 'ash. Demi waktu fajar dan malam yang 10. Malam bila? Bila rujuk balik, dia balik pada malam Zulhijjah. Demikian juga tafsiran Ibn Abbas, Ibn Az-Zubir, Mujahid dan yang lainnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bila rujuk balik, apa malam 10 itu? Malam yang mana? 10 malam yang apa tu, di bulan Zulhijjah, 10 hari awal. Jadi Allah berapa? Allah bersumpah tuan dengan 10 hari, iaitu pertama 10 bulan Zulhijjah tu. Jadi pada hari itu tuan, berbeza ibadahnya, berbeza pahala dia. Okey, kita rujuk sikit keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apa dia tuan? Dan dia sorang dia pergi rambut, dia pergi ubah set. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari pertama Zulhijjah ni adalah hari-hari yang terbaik di sisi Allah. Kita mungkin hari terbaik kita apa dia? Hari lahir kita, kita teringat. Hari kahwin kita, hari dapat apa tu, anak pertama kita kahwin, kemudian dapat cucu pertama contohnya. Itu hari-hari yang indah lah, hari yang seronok, hari yang teringat, kan, gembira kita. Tapi di sisi Allah ni, apa hari yang mulia, hari yang terbaik? 10 hari pertama di hari-hari bulan Zulhijjah. Itu hari yang terbaik di sisi Allah. Sebab apa tuan? Untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Jadi apa dia? Bukan kata hari itu pi tengok saja, tunggu saja. Dah ibadah tuan. Mai 10 hari terakhir awal ni, hari ini 27 Zulhijjah, Zulkaidah. Mai 2-3 hari lagi ni masuk 1 Zulhijjah. Hari yang mana yang kita kena perbanyakkan amal soleh. Kita perbanyakkan zikir kepada Allah. Kita banyakkan amal soleh yang lain seperti puasa, semayang sunat, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud dan sebagainya. Perbanyakkan amal soleh. Kita mungkin baca Quran banyak pada bulan lain, baca banyak pada bulan tu tuan, pahala dilipat gandakan. Solat qabliyah, ba'diyah bulan lain buat juga. Jadi kalau bulan tu tuan-tuan, Allah lipat gandakan. Di solat berjemaah kita 5 waktu, mungkin dia buat juga bulan lain, senang-senang. Mai bulan 1 hingga 10 ni kita pedah betul-betul semayang di masjid berjemaah, qabliyah, ba'diyah. Kita boleh puasa pula kalau boleh tu, nak puasa sepanjang tu pun boleh, nak tebuk-tebuk sulam-sulam boleh, nak ambil beberapa hari pun boleh, terpulang pada kita tuan.
dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh saat itu lebih dicintai oleh Allah. Berjihad fi sabilillah. Sahabat tadi betul ke berjihad fi sabilillah saja? Ya, itu lebih mulia lagi. Tetapi kecuali kalau pi berjihad tu dia tak balik, meninggal. Dia balik apa? Dia pi perang, dia apa tu syahid di medan perang. Kalau lagu tu ya pahala lebih daripada solat ibadah tadi. Tapi kalau pi itu balik tak ada apa-apa, itu ibadah tadi lebih mulia lagi tuan. Jadi beza. Hadis Bukhari. Nak beritahu kata kita ni pahala perang tu pahala banyak. Hebat. Tapi tak, lebih hebat lagi kita duduk atas tingkat semayang kita. Lebih baik lagi kita beribadah, kita berzikir, kita salawat, kita amalkan amal soleh. Itu lebih utama lagi. Hadis Bukhari. Kan? Dalam riwayat lain, dari sahabat Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah SWT untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari. Sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jadi sunnah makjurah ni orang dah pelan lupa, pelan tinggal, pelan tak buat, tuan. Maka sudah selayaknya bagi mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan sunnah yang makjurah ini. Itu benar tuan. Mai 10 Zulhijjah ni ibadah amal soleh kita tingkat. Kita tuan macam saya sendiri pun kalau tak baca tak ni tuan, tunggu raya haji lah. Raya haji, pagi raya tu, mayang raya, lepas tu buat korban, habis. Itu saja kita fikir, ataupun 4 hari tu. Tak tahu rupanya, mula ibadah ni, satu bulan, apa tu, Zulhijjah itu sendiri. Satu bulan 12 Islam itu sendiri. Daripada satu bulan 12, sampai ujung tu, 10 bulan 12,
sampai 3 bulan 12 Islam. Ha, lima apa? Zulhijjah ni bulan 12 Islam tuan. Orang kata bulan 12 Disember ke tak? Tak, bulan-bulan. Dua bulan 12 Islam ni bulan Zulhijjah tuan. Macam mana amalkan ibadah tadi? Banyak amal soleh, banyak baca Quran, banyak puasa, banyak berzikir. Bila? Satu bulan tu Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ibadah soleh tuan kita perbanyakkan. Kita lah ni tinggal dah. Tak buat dah benda tu. Yang kita tahu hari raya aja. Pagi raya, mayang raya, kita pergi korban. Itu saja. Sebenarnya bermula awal lagi tuan. Telegram channel Crystal M. Okey, tapi tuan, ni tentang tadi. Apakah amal soleh pula nak buat? Dah kita tahu tadi bulan Zulhijjah ni 10 pertama tu kita kena tekankan, kena tingkatkan ibadah kita. Apa ibadah yang boleh kita buat sepanjang bulan tu tuan? Yang pertama tuan-tuan, ibadah haji dan umrah. Ni tuan, kita tahu bulan lah ni orang pergi haji. Ada yang dah kawan kita yang pergi dah, ada yang baru nak pergi, yang baru nak berangkat. Jadi bila ni, bulan ni kita boleh buat haji dan umrah. Cuma nak pergi haji ni limited, tak semua orang boleh pergi. Duit banyak pun kena tunggu turn, kena queue dulu. Sebab apa? Rakyat Malaysia kita ni, dia diberi peluang ni, rakyat Arab Saudi, 1% daripada rakyat negara tu. Kita ada 30 juta tu rakyat kita. Jadi berapa orang boleh pergi buat haji? 30 ribu boleh buat haji. Indonesia ustaz, saya duduk pergi haji ni, duduk jumpa orang Indun je ni, sana Indun, sini Indun. Sebab apa? Mereka ada 200 juta rakyat. Bila 200 juta rakyat mereka, 200 ribu boleh pergi buat haji. Itu beza dia. Kalau Siam kita ni, rakyat mereka untung tu kan. Sebab apa? Dikira satu penduduk Siam tu. Tapi orang Islam kurang, mereka boleh pergi ramai. Cuma duit pula tak ada. Itu yang beza dia. Kita ni duit ada tapi tak boleh pergi tu kan. Sebab apa? Terlampau ramai. Setahun 30 ribu, setahun 30 ribu. Siapa yang daftar haji tahun ni, contohnya baru nak daftar, mungkin 10, apa, 50 tahun, 100 tahun pun ada tu kan, nak tunggu turn nama tu naik. Sebab apa? Terlampau ramai nak pergi haji. Tak ada masalah tuan. Buat apa tu? Apa tu surat rayuan untuk pergi tiap tahun kalau boleh tuan. Okey, dalilnya tuan-tuan. Dari umrah ke umrah adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan. Rupanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi umrah bila? 2010 itu. Bila pergi pula? Tahun lepas pergi. 2010 sampai tahun 2018, 8 tahun tu Allah buang dosa kita. Sebab umrah ke umrah Allah hapus dosa kita. Bilalah pergi umrah? Tahun 2015. Bila nak pergi pula? Tahun depan mau nak pergi pula. Kalau pergi tahun depan ni, sepanjang 5 tahun ke 6 tahun tu Allah buang dosa kita tuan. Itu spesialnya orang buat umrah. Tapi sebab bacaannya ni tuan, ramai orang salah faham. Artis-artis, orang kaya sebagainya, dia pergi mana? Setiap tahun pergi buat umrah. Pergi buat apa? Pergi hapus dosa, pergi buang dosa. Bukan lagu tu. Balik pula, ha, dia buat maksiat pula, dia buat dosa pula. Hujung tahun pula pergi buat umrah, ha, bersih pula. Ah, lagu tu dia main-main dengan agama. Yang betul apa? Kita pergi umrah ni buat betul-betul. And, sebab itu mungkin kena tengok balik. Di antara keduanya, dan haji yang mabrur, haji yang mulia, apa haji yang Allah terima ni, balasannya tidak ada lain syurga tuan. Macam mana nak tahu haji mabrur? Haji mabrur ni kalau orang tu pergi sebelum ni cengeng, sebelum ni jenis tak jaga semayang, sebelum ni jenis keloloh, sebelum ni jenis kerekut, macam-macam lah. Teruk bila balik pada haji tu. Baik dia, jaga solat dia, sedekah pun banyak, jaga percakapan mulut dia. Jadi berubah diri dia. Itu haji yang diterima. Ni kalau pi pun sama, balik lagi teruk lagi. Ha, kacau. Lagu tu ada benda yang tak kena kan. Jadi haji yang mabrurah ni, Allah terima haji dia. Macam mana ciri-ciri dia? Berbeza orang tu. Daripada dulu ni penyegan, lah ni rajin. Dulu ni malah, lah ni apa tu bersungguh-sungguh. Dulu ni tak tahu apa, ikut dan kepala angin dia, lah ni jaga hati orang, dia jaga mulut dia. Jadi itu yang sebetulnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey, yang kedua, apa boleh buat lagi? Berpuasa selama hari-hari tersebut. Satu Zulhijjah boleh puasa, dua, tiga, empat, sepanjang 10 hari tu boleh puasa derek tuan. Nak puasa tebuk-tebuk pun boleh. Nak ambil sikit-sikit pun boleh. Terpulang pada tuan-tuan. Salah satunya boleh berpuasa. Atau pada sebahagiannya. Terutamanya pada hari Arafah. Hari Arafah jangan tinggal puasa tuan. Itu bila? 9 Zulhijjah. Apa dalilnya? Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun perjalanan.
Dia kata tuan puasa tuan satu hari fi sabilillah puasa kerana Allah. Apa jadi? Allah jauh tuan-tuan ni daripada api neraka 70 tahun perjalanan. Puasa apa ni? Puasa apa-apa pun tak apa. Puasa wajib pun termasuk, puasa sunat pun termasuk, puasa ganti pun termasuk. Apa sebarang puasa. Satu hari puasa kerana Allah Taala. Allah jauh api muka kita ni dari api neraka 70 tahun perjalanan tuan. Tu baru satu hari puasa. Dua hari, tiga hari bayangkan. Berapa lama dah kita puasa. Puasa wajib kita Ramadan sama juga. Puasa sunat pun sama juga. Jadi perbanyakkan puasa pada hari nanti. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 tu kalau boleh perbanyakkan puasa. Kalau tak boleh ambil semua tuan, jangan tinggal hari 9 Zulhijjah. Ha ni tuan. Jom puasa Arafah. Bila ni hari ke-9 Zulhijjah. Itu apa dalilnya? Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Mana nak cari tuan-tuan? Tuan-tuan buat kerja hari ni, dapat gaji lepas, dapat gaji ke depan. Tak buat kerja lagi tahun depan, dapat gaji dah. Sama juga puasa Arafah ni, satu tahun ke belakang Allah buang dosa, satu tahun ke depan tak buat dosa lagi, Allah buanglah dosa kita. Ha, bayangkan mana-mana kata hebat tak hebatnya 9 Zulhijjah. Bila ni? Sehari sebelum raya. Nak main 10 hari bulan Zulhijjah tahu dah. Hari apa? Hari Ahad contohnya. Bila puasa? Hari Sabtu tu kita puasa tuan. Ha, tu cara dia. Dan dalil yang kedua pula, puasa Ashura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa Muharram pula yang 10 Muharram tu satu hari tu puasa, Allah buang dosa yang lepas setahun. Ha, dia kurang sikit fazilat dia daripada puasa Arafah. Tapi dua-dua puasa ni kelebihan dia begitu tuan. Kita pula hari puasa Ashura ni buat apa? 10 Muharram buat bubuk. Bubuk Ashura. Salah tak? Tak salah nak buat makan-makan lah. Tapi jangan makan tengah hari tu. Panggil masjid buat kotor royong, kucing je bubuk. Bila makan? Bukan tengah hari tu. Masuk maghrib tu baru kita makan. Sebab apa? Sunnahnya hari tu Nabi suruh puasa. Kita pula hari tu duk buat gembira pula. Duk raya pula makan-makan. Ha, nampak? Jadi tak teli. Nabi habaq puasa, kita buat kenduri. Tak betul lah. Yang betul macam mana? Hari tu kita puasa. Nak kucing bubuk tu pulang lah tuan-tuan. Buat sehari sebelum tu. Boleh selepas tu. Boleh bila masak pun boleh nak makan ni. Kucing lah bubuk nak makan lapar. Kan? Nak kenduri. Tapi jangan kita tengok balik sunnah dia. Hari tu kita puasa. Macam Nabi cantik, buat kucing-kucing tengah hari tu. Bila makan? Panggil orang kampung main makan waktu maghrib. Buka puasa ramai-ramai. Buat pula forum ke? Buat apa program ke? Ha, tu baru nampak. Dia punya teri dengan sunnah Nabi. Ni orang Nabi suruh puasa, kita kenduri besar pula. Ha, dia betul-betul. Sedangkan kenduri ni, betul Ashura, di hari Ashura ni, orang Syiah pula dia pun raya tuan. Dia pun apa? Dia pun mengingatkan apa tu meninggalnya cucu Nabi tuan. Hadis Muslim tuan. Okey, nombor tiga tuan. Takbir dan zikir pada hari tersebut. Apa Nabi ajak lagi? Banyakkan takbir, banyakkan zikir, banyakkan ibadah kita ni kan pada hari tersebut. Dalil yang pertama dari Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah. Jadi maka perbanyakkanlah saat itu tahlil, takbir, tahmid. Saya sebut tadi 10 hari ni Allah suka ibadah dia, paling hebat, paling dicintai, paling Allah sayang. Apa dia? Buat kebaikan. Bukan tunggu saja. Puasa kita, mungkin zakat sedekah kita, mungkin ibadah solat sunat kita, qabliyah ba'diyah, duha ke apa ke, ataupun kita zikir kita tu, perbanyakkan pada 10 hari pertama tu. Macam mana? Tahlil kita. Apa tu? La ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahmid, Alhamdulillah. Tuan. Okey, dalil yang kedua. Yang ni tuan, dalil ni kalimatan hafifatan ala lisan. Saqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu Abu Hurairah dengar Nabi bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan. Dua perkataan ni ringan kat mulut. Kita sebut ni tak ada berat pun, mudah je cakap, mudah sebut. Namun berat di timbangan akhirat nanti, berat timbangan dia. Berat dia punya, besarnya pahala dia. Dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah suka, Allah sayang. Apa dia perkataan itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua perkataan ini tuan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah yang segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung.
Kita puji Allah, puji Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Contoh tuan-tuan. Sini tuan ni, nasyik tuan dia perbuat dalam bahasa Arab, hadis jadi tuan. Kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan. Okey, tadi tu dua perkataan ringan di mulut tapi berat di timbangan. Apa dia perkataan dia? Ini tuan. Saya ambil ujung sikit. Saja ni dengan kuliah ni mulut boleh sebut subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tinggal dengan kuliah hati dia sebut. Naik geret ke naik motor balik sekali lagi, duk pi tajak rumput ke apa bendang ke tabuk baja ke boleh. Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi sebenarnya sambil duk buat kerja tuan. Cuma tak boleh tu duk dalam bilik ayah tengah duk qada hajat, itu tak boleh. Tempat-tempat lain boleh kita berzikir tuan. Jadi dapat pahala kita tuan. Okey, dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, rumah, jalan, masjid dan lain-lainnya. Apa firman Allah? Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Surah Al-Baqarah 185. Boleh tuan-tuan takbir. Kan? Itu sahabat-sahabat tuan-tuan. Kemudian Abu Tawad Dalin tuan. Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahawa Ibn Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir. Lalu orang-orang pun mengikut takbirnya. Jadi tuan, apa buat sahabat-sahabat ni pi pasar? Kita ni nak kot. Nak kan apa tu pasar sebagainya. Apa dia bertakbir amat-amat tuan? Iaitu apa dia bertakbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Boleh tuan? Duduk saja ni takbir. Kita ni, hai depa ni ke mana ni dah takbir eh. Duk pekat nak apa batu dua nak apa tu batu dua tu kan nak balai baru kita ni duk jalan ni dah takbir amat-amat pula dah. Kan tak betul apa. Hai kita sunah tu kan. Sunah tadi yang mana makjurah tadi. Asal tu sunah yang betul. Ramai orang buat dulu ni. Tapi lama-lama orang hilang tak buat. Kita takbir bila? Main masjid baru nak takbir. Tu yang kita letak lah ni. Sebolehnya tuan, bolehnya di apa tu atas jalan raya, di nak ke di mana-mana ke pasar ke apa ke boleh kita takbir ramai-ramai tuan. Okey, takbir ni ada dua bahagian. Pada 10 awal Zulhijjah tadi terbagi pada dua keadaan. Bila tuan-tuan? Yang pertama ni takbir mutlak. Takbir mutlak ni bila nak buat? Boleh dilakukan pada 1 Zulhijjah, mula pada awal tu dah. Sehingga hari tashrik yang ketiga, raya yang lah raya keempat tu. Boleh takbir dilakukan dalam setiap waktu, keadaan dan tempat. Duduk tak mana-mana pun boleh kan? Duduk sejarah kereta takbir, duduk di rumah ke, duduk tak mana ke boleh takbir. Tak ada masalah tuan. Dan yang tak boleh tu seperti dalam tandas ataupun tempat yang najis sebenarnya, itu tak boleh takbir zikir tadi. Tempat-tempat lain dibolehkan. Dan takbir yang muqayyad ni pula yang dilakukan bila hari pagi waktu 9 Zulhijjah, pagi subuh. Itu kita mula takbir tuan. Sehingga bila? Selepas solat asar hari tashrik ketiga. Bila ni? Hari puasa 9 apa tu Zulhijjah tu, puasa Arafah tu. Subuh 9 Zulhijjah dah boleh takbir dah. Habis saja imam semayang, dia pusing belakang kan, berzikir sikit boleh takbir dah. Amal-amal. Bila? 5 waktu di masjid tuan. Itu takbir muqayyad. Sampai bila? Sampai hari raya keempat. Ataupun nama tashrik ketiga. Bila? Last tu asar. Asar raya yang keempat tu dah berhenti dah. Masuk maghrib tu tak ada dah. Kata berzikir takbir beramai-amai. Jadi bila tuan? Dia ada 4-5 hari tuan. Iaitu 9 Zulhijjah ni. Kita di sini puasa. Di luar pada Mekah Madinah ni puasa. Tapi mereka di sana, mereka wukuf di Arafah.
Sampai bila? Sampai hari raya yang keempat, atau bahasa dia tasyrik ketiga tu. Jadi itu 4-5 hari tu disunahkan kita zikir takbir kuat-kuat di dalam masjid tuan. Okey, yang keempat, taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Mai hari sepanjang 10 hari tu tinggal dosa, minta maaf kepada Allah, minta ampun tuan. Dan apa dalilnya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan kecemburuan Allah itu manakala seseorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Kalau Allah larang tuan, tinggalkan. Allah marah pada kita. Cemburu ni maksudnya Allah marah kita. Kalau kita buat maksiat tuan, Allah keji, Allah marah. Cuma kalau boleh tuan, hindarkan apa kita buat maksiat sebagainya sepanjang 10 hari Zulhijjah. Tu yang awal tu. Kalau pahala tadi dilipat gandakan, ada ulama kata kalau buat dosa, Allah akan lipat gandakan dosa tu pula. Ha, jadi jangan kita buat tuan. Cuma kalau gitu ustaz, tak payah buat lah hari tu. Hari lain buat. Hari lain pun jangan buat. Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa-dosa kita sepanjang masa tuan. Itu jawapan dia. Cuma kalau kita buat pada bulan 10 Zulhijjah tadi sepanjang tu, dia punya apa tu ancaman itu lagi keras. Itu tu, kita jangan kita main-main dengan apa tu dosa dan sebagainya. Hadis muttafaqun alaih. Last sekali tuan-tuan, banyakkan amal soleh. Amal soleh ni apa dia? Berupa ibadah seperti solat. Solat berjemaah kita main masjid. Kalau sebelum ni mungkin tak main. Subuh main, zuhur asar tinggal, maghrib insya main. Contohnya, main 10 tu kan, kalau boleh tu ikat sembahyang berjemaah di masjid. Kan? Kalau boleh pula solat sunat qabliyah ba'diyah kita jaga. Kalau solat duha ke, tu buat 2 rakaat, buat 4, 6, 8 sebagainya. Tu buat tahajud malam, buat banyak sikit. Tu buat dah witir, jangan kita tinggal. Jadi kita buat tuan. Membaca Al-Quran, jihad, amal ma'ruf, nahi mungkar, buatlah semua amal soleh ni bila-bila masa sepanjang tu. Sebab amalan tersebut pada hari ini itu dilipat gandakan pahalanya. Buat ibadah biasa saja, tapi pahala digandakan. Bulan lain buat juga, tapi bulan tu buat yang tu, pahala berlipat ganda. Bahkan amal ibadah yang tidak utama, kita buat benda sunat-sunat kecil saja, tapi pahala dia pun besar kan. Tambah lagi ibadah yang besar, bertambah-tambah besarlah pahala dia tuan-tuan. Amalan fardu pada 10 hari Zulhijjah adalah lebih afdal berbanding amalan fardu di waktu lain. Solat berjemaah kita ni mungkin biasa saja, tapi bulan 10 Zulhijjah tu pahala berlipat ganda. Demikian juga amalan sunat dilakukan pada 10 hari Zulhijjah lebih afdal daripada amalan sunat di bulan lain. Jadi kita pegang betul-betul. Mai 10 hari bulan ni, 1 sampai 10 tu tingkatkan betul-betul. Shoot betul-betul. Pejam mata, pulun betul-betul. Kan? Benda biasa tapi pahala luar biasa. Tu bagi sikit sedekah, bagi banyak sikit bulan tu. Tu solat sunat tu sikit rakaat, tambah sikit rakaat banyak pada bulan tu. Itu cara dia tuan-tuan. Wallahu alam. Kalau tuan nak tanya apa untuk tajuk hari ini berkaitan dengan 10 Zulhijjah tuan. InsyaAllah dalam minggu depan kita akan sambung tuan tentang masuk korban pula. Korban pun kita duk ulang kaji ya. Nak ulang kaji balik. Benda apa tentang korban, berapa tumpuk, nak buat macam mana, kambing macam mana pahala dia, lembu berapa bahagian, nak bagi pada orang kafir, tepi rumah ada orang siam, nak bagi ke dak, depan ni apek mutusami, nak bagi ke dak, macam mana cerita dia. Ustaz, kalau korban kita di Malaysia ni nak buat di Palestin, buat di apa, di Kemboja, apa tu Rohingya macam mana pula, kita akan sentuh dalam minggu depan kan. Itu tentang korban saja, minggu depan. Ada tuan nak tanya apa tentang tajuk hari ni? 10 awal Zulhijjah ni tingkatkan ibadah kita tuan. Ya. Ya. Lebih besar. Ya. Dia panjang, dia lama. Okey, macam mana kedudukan dia? Okey, bila tengok balik tadi, Nabi habaq ada 2 hari yang besar dalam Islam. Hari puasa, hari haji. Jadi, macam mana, apa yang lebih mulia 2 hari tu? Dia tak ada, dia jadi dua-dua tu sama status. Dua-dua mulia, dua-dua tu hebat, dua-dua besar. Hari puasa, hari haji. Cuma cara ibadah dia beza sikit tadi. Takbir 1 hari tadi set saja. Tapi hari haji ni sampai 4 hari, 5 hari takbir. Tu beza tu cara nak takbir saja. Jadi dalam ibadah-ibadah lain dia ada masing-masing kelebihan. Ayah puasa, dia ada puasa sehari. Malam ada terawih. Satu malam pula ada zulqadah. Tapi bagi puasa bulan Zulhijjah ni,
pagi, petang, siang, malam tu pahala dia tadi berlipat ganda. Semayang, puasa, zakat 1 sampai 10 Zulhijjah tadi. Itu beza dia, tuan-tuan. Jadi nak kata dua-dua tu mana lebih, dua-dua tu sama besar ganjaran dia. Cuma kaedah ibadah tu berbeza tentang tadi, tuan-tuan. Itu saja. Kan. Dua-dua tu memang hari yang yang mulia, hari besar bagi kita. Kan, tak ada kata lebih atau kurang. Dan Allah alam. Ada tak dengar lagi, tuan-tuan? Ya, sila. Sunat Zuhur. Ya, baik. Ya. Solat sunat Zuhur ah. Okey, Nabi habaq di sini solat Zuhur ni okey, Zuhur 4, Taurat semua orang tahu 4. Empat. Okey, sebelum Zuhur tu ada dua rakaat Zuhur, dua rakaat selepas Zuhur. Tu satu cara. Yang mana kita tengok Nabi kata, buatlah solat sunat rawatib ni 10 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum Zuhur 2, selepas Zuhur 2. 6 dah. Asar tak ada sebelum selepas. Maghrib sebelum tak ada, selepas maghrib ada dua. Isya pun sebelum tak ada, selepas isya ada dua. Campur semua ada 10 rakaat. Tu dalil pertama. Dalil kedua pula, buatlah 12 rakaat rawatib. Dua selepas subuh, dua sebelum subuh. Asar Zuhur tadi 4 sebelum Zuhur. Dua selepas Zuhur. Asar tak ada sebelum selepas. Maghrib selepas maghrib dua, selepas isya dua. Campur semua ni 12 rakaat. Bila buat yang tu, Allah bina satu rumah di syurga. Beza dia, Zuhur tadi ada 4 sebelum, 2 selepas. Itu dalil yang pertama. Dalil yang ketiga pula, siapa yang buat 4 sebelum Zuhur, sebelum Zuhur 4 pula, 4 selepas Zuhur, Allah haram api neraka. Ha, nampak tuan? Cerita dia boleh buat 4 sebelum Zuhur, 4 selepas Zuhur. Kalau kita mampu, buat yang tu, clear. Cuma main-main ustaz, dan buat 2 aja. Tok Khatib apa, Tok Bilal, Tok Khamat lah. Ha, kita buat dua tu kita mewah. Sebab tu tuan, ibadah Zuhur ni tak ramai yang boleh buat. Sebab apa? Dia kena mewah. Mewah tu dia ambil wuduk semua dah. Mungkin solat sunat, sunat tahiyatul masjid. Dah habis tu orang azan. Habis azan saja dia bangkit buat dua. Habis buat dua pula baru dapat empat. Kalau kita bawa naik motor kat rumah baru perih mai, orang tak dan kan. Ha. Sebab tu kalau tuan tengok di Indo, di Siam, di mana-mana, waktu Zuhur tu azan betul waktu awal waktu, tapi nak semayang tu dia buat lambat sikit. 15 minit, 25 minit kan, kalau pergi naik motor tu kan. Dia masuk Zuhur tu dia panjang sikit. Sebab apa? Nak bagi peluang tadi. Solat 4 sebelum, 4 selepas. Siapa duduk bendang pun dan balik, mandi-mandi mai. Siapa duduk berniaga pun dan. Ha, tu tempoh dia. Kita nak buat lagu tu, sekejap lagi ambil anak cucu, nak pergi sekolah, kelas tambahan ke 4, sekejap lagi macam-macam. Ha, tu kan nak buat lagu tu je. Cuma kalau boleh tuan, waktu Zuhur ni, sama dengan subuh, kita buat 15 minit ke lama sikit. Asal maghrib isyak tak apa, kita buat 10 minit. Contohlah, ambil peluang untuk nak dapat tu. 4 sebelum Zuhur, 4.